Muhammad Sinwar sebagai adik Yahya Sinwar diprediksi akan menggantikannya untuk memimpin Hamas. Dilansir dari The Jerusalem Post, hubungan kekeluargaan Muhammad Sinwar dengan pemimpin Yahya Sinwar memperkuat statusnya dalam aparat keamanan Israel. Sejak awal kariernya di Hamas, Muhammad Sinwar bekerja bersama dengan para komandan senior. Pria kelahiran 1975 Khan Yunis yang menjadi target Israel itu memiliki peran penting dalam pengembangan militer Hamas. Muhammad Sinwar yang menjabat sebagai Panglima Brigade Selatan Hamas itu pernah memimpin proyek pembangunan terowongan Hamas Gaza. Selain itu, Muhammad Sinwar ahli dalam hal penculikan dan jago menerobos perbatasan. Bahkan Muhammad Sinwar pernah membantu kakaknya, Yahya Sinwar, bebas dari penjara Israel dalam pertukaran tawanan tahun 2011 silam.